Brosis. Di video kali ini saya akan ke Pabuaran, tapi melewati jalan perempatan yang ke arah Ciledug. Ini saya ambil lurus ya. Saya ngambil lurus karena saya juga belum pernah melewati jalan ini. Kita coba kondisi jalannya seperti apa ya, sobat-sobat semua. Yuk, sambil menikmati jalan, kita berbincang-bincang apa aja lah. Karena kita tidak punya skrip skenario untuk pembahasan di vlog kali ini. Dan saya akan berbicara sesuai dengan apa yang saya ketahui saja ya, sobat. Konon sih katanya di jalan ini merupakan jalan menuju ke artis Charlie Van Houten. Dan tapi memang iya sih, si Charlie Van Houten itu memang asli orang sini. Dia juga tahun ini nyalon di DPR. Jalanannya bisa teman-teman lihat sendiri, ini sangat kurang baik. Padahal di sebelahnya itu tol, di sebelah lagi juga kebanyakan lahan-lahan pertanian seperti bawang, cabai, terong, tomat. Mereka melestarikannya di sini. Oke sahabat semua, di editing video Jalan Pantura tadi karena belum selesai, kita masih sulit menemukan tema dan dialog apa nanti yang akan disampaikan, kita belum ketemu. Jadi kita pending dan hari ini meluncur ke Pabuaran melalui jalan tembusan yang arah ke Babakan kalau nggak salah ini. Coba kita lah, jauh dikit, asal hasil dari videonya cukup memberikan wawasan, nggak ada masalah ya sobat ya. Jadi jalan dari perempatan Ciledug tadi ke utara itu memang kurang baik sekali. Kita kalau ada lubang harus berhenti biar goncangan kamera tidak terlalu parah. Karena untuk vlog sendiri saat ini saya akan menggunakan kamera Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Belum ada fitur peredam guncangan atau stabilizer. Tapi nggak apa-apalah, di sini masih bisa dilewatin kendaraan besar. Dan lubang-lubang yang ada itu paling lubang-lubang kecil. Warga sini juga jarang melewati jalan ini. Jalan ini dan memilih untuk melewati jalan yang lain yang lebih layak intinya. Ini di depan VT apa ya, lho? Lumayan gede. Adanya gedung anak-anak sekolah yang khusus komplek untuk penghuni barat, biasanya beliau itu tidak mengajarkan terkait agama. Bahkan mohon maaf ya, barangkali nanti salah bisa di cross check. Itu dari penduduk Cina sendiri tidak pernah mengikuti bahasa apapun dan lebih memilih pelajaran yang bisa menumbuhkan ekonomi yang menurut mereka itu tanpa perlu ada catatan Tuhan. Wow, berani banget ya. Oke, kita video di sini dulu ya, barangkali boleh, nanti kalau nggak boleh ya kita hapus. Ini dia PT Shinli International V
footwear material Indonesia. Masih dalam lingkup sepatu ya sobat, sepatu, sandal. Dan tempat parkirnya juga sangat luas. Taman dikhususkan. Dan di jam-jam istirahat kerja saya belum melihat ada satu pedagang pun yang menghiasi pelataran PT SIFMEI SMFI. Ya, ini terletak di Ciledug, di Prapanta Ciledug terus ke barat, dan nanti sebelah utara jalan bakal menemui perusahaan ini. Oke sobat, kita langsung saja perjalanan kembali menuju ke Pabuaran karena masih jarang. Oke, pantengin terus ya sayang. Halo bro sis, tadi saya sempat melewati jalan ini dari selatan, dari timur tadi, cuman karena ada salah jalannya burak, handphonenya juga jatuh, jadi saya berhenti dan putuskan untuk putar balik. Nanti record di sini, dari mulai sini sampai ke Pabuaran aja ya. Sekaligus nanti saya juga mau review-review di pasar-pasar Pabuaran lah, tapi nggak terlalu lama, paling pedagang-pedagang yang kayak es, kayak ya pedagang yang saya butuhkan, yang saya buat makan juga nanti. Dan percaya nggak percaya, Ciledug ini juga sudah menjadi kota yang cukup maju sobat. Tuh, jalannya kayak gini, perlu hati-hati. Kalau nggak hati-hati, goncangan video terlalu besar. Sekalipun di kasih fitur stabilizer, kalau goncangannya terlalu tinggi, jadi itu juga nggak bakalan bisa di redam. Ya redamnya paling cuma beberapa persen aja. Tapi kalau jalan mulus kayak gini diredam, wah hasilnya perfect banget. Jadi ceritanya tadi kan ke arah barat, cuman karena banyak mobil model jalan kayak gini nih, harus berhenti terus lewat nyari yang agak halus dikit. Kalau tadi main terjang jadi kameranya jatuh. Untung di belakang nggak ada kendaraan, jadi nggak kelindes. Oh ya sobat Tengguli Barat semuanya, di kawasan sini masih dipenuhi perkebunan ya, kayak tak padi, jagung, tapi dari tadi semangka saya belum lihat. Semangka belum lihat, apa karena harga bibit sama operasionalnya tinggi. Terus dari informasi yang saya peroleh, harga bawang per bulan Januari 2024 itu sekitar 15.000. Bibitnya aja dulu nyampe 25.000 sampai 35.000. Belum ongkos tenaga lain, belum untuk biaya pengusir ama, pestisida dan lain-lain. Itu kayaknya nggak nutup. Itu infonya dari bulan Januari sih. Tapi barangkali nanti ke bulan depan atau di bulan Maret harga bisa berubah. Ya mungkin saja sih, biar panitia juga bisa sejahtera, kesejahteraan panitia, kesejahteraan petani itu kan ketika menanam dengan modal hutang
Terus penghasilan daripada hasil tanam tersebut bisa menutupi semua hutang, terus juga bisa membayar untuk dirinya sendiri, dan ada lebihan buat keluarga. Itu kalau kayak gitu cukup sejahtera para petani santuy. Ini masih sawah juga, sawah. Ini dibangun kebanyakan dibangun ruko ini buat toko-toko. Karena di Kecamatan Ciledug ini terkenal dengan toko-toko besar ya. Buat kalau di Ketanggungan kan itu cenderung lebih kecil. Tapi banyak sih yang menjual grosir, tapi kalau di Ciledug ini lebih besar, masih toko atau serba tapi dibikin sangat besar. Mungkin dia bakal fokus dari satu tema penjualan ya, misalkan dari segi bangunan dia bakal fokus untuk menjual bahan bangunan, tapi dari segi apapun keperluan bahan bangunan biasanya disediakan dan harganya sangat kompetitif. Harganya sangat kompetitif sekali. Di sebelah kiri saya lur juga itu ada pabrik. Saya kurang tahu nama pabriknya pabrik apa, tapi masih dalam tahap konstruksi. Dia belum mulai rekrutmen. Dan coba saya berhenti sebentar mau ngasih video tentang pabrik yang ada di samping situ ya lur. Ini lur pemandangan pabrik yang saya maksud, dan panjangnya itu dari belakang nyampe ke depan situ lur. Ya menurut saya cukup panjang sih, dan bangunan yang baru kelihatan ini cuman satu yang atapnya biru itu. Ya semoga dengan keadaan seperti ini masyarakat Indonesia bisa semakin maju ya lur. Amin. Oke, kita lanjut ke perjalanan motovlognya. Tetap stay di video saya. Oke lur, kita lanjut lagi ya. Tadi udah melihat satu pabrik, sekalipun kita melihat dari Angel Ultra Wide dari jauh, tapi nggak apa-apalah, sekedar buat gambaran situasi sekitarnya. Dan ini jalan menuju ke arah jalan Ciledug ya lur, menuju ke arah jalan Ciledug yang dimana nanti di persilangan di persilangan depan situ ke kanan bisa ke Kuningan, lurus bisa ke Losari, terus yang ke kiri bisa ke Pabedilan. Ini pabrik apa-apa ini lur, saya kurang tahu, saya belum bisa ngambil videonya, tapi nanti aja lah. Tapi kayaknya ini sebuah kantor, entah itu kantor pemasaran, kantor bea cukai, atau kantor apa. Tapi tetap kita nanti di sini berhenti kita review sebentar dari depan. Oke. Dan ini di sebelah timur perusahaan yang barusan saya review dari luar ya, namanya PT Chinli International Footwear Material Indonesia. Ini pasti dari luar negeri ya lur. Tapi semoga saja karakter para bos-bosnya lebih sayang kepada warga Indonesia.
karena ini berlokasi di Indonesia. Dan yang paling penting, mereka selalu taat dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia, terutama tentang masalah perburuhannya loh. Ini dia perusahaannya, barangkali teman-teman yang pengen daftar bisa langsung datang ke sini ya, saya bukan maklar. Oke, kita lanjut. Ya, tapi di lahan parkir yang sudah disediakan oleh PT ini, PT yang barusan kita video, itu belum tertata rapi, Lur. Belum ada rencana buat parkir sepeda motor di area yang sudah disediakan ini. Atau mungkin ini perusahaan belum operasi, belum juga diresmikan. Tapi paling tidak sebentar lagi ini pasti buka lowongan ya Lur. Hanya saja ini menurut informasi yang beredar dan juga sudah menjadi rahasia umum, kalau para pelamar kerja mau daftar di wilayah Jawa Barat, khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat, itu harus melalui ADM. Nah, harus melalui ADM, dan ADM-nya bisa jadi 100% dari gaji pokok yang diterima, ada juga yang minta 50% dari gaji pokok, bahkan ada juga yang meminta 100% dari gaji pokoknya, atau sekitar 150% atau sekitar 3 juta itu untuk ADM-nya. Dan dengan biaya ADM seperti itu, Masya Allah, itu mereka belum bisa ngasih jaminan 100% bahwa orang yang melamar itu, yang melamar kerja itu 100% bisa masuk. Mereka pun dengan biaya seperti itu masih mengikuti tahapan-tahapan tes, tahapan interview, dan tahapan-tahapan lain yang memang tahapan tersebut itu harus bisa diselesaikan oleh sendirinya, bukan oleh para maklar-maklar itu. Jadi sekalipun kalian sudah bayar, tapi kalau nilai dari tes, nilai dari interview, atau dari nilai kecakapan lain, nilai skill itu di bawah rata-rata, kamu tetap bakal ditolak. Pasti bakal ditolak. Karena apa? Karena menurut saya juga punya teman di PT Bintang Indokarya Gemilang. Teman saya itu kan sama tukang rekrut kayak gitu. Tapi dia emang free. Dia itu enggak pernah minta ADM, minta apa. Nah, kalau ada orang daftar ditanyain, "Bang, katanya di big persyaratan utamanya itu harus punya skill." Dan skill tersebut skill yang memang dibutuhkan di posisinya. Misalkan assembling, misalkan sewing, cutting, sablon. Nah, misalkan kalian ingin di sewing, ya kalian harus mengikuti pelatihan kerja dulu gitu. Dan untuk pelatihan kerjanya ini ya, untuk pelatihan kerjanya itu kan biayanya 400.000. Nah, teman saya yang kebetulan mendapat hak rekomendasi dari perusahaan itu, dia ketika dibilang biayanya berapa, om, bilang 400.
nggak tahu bego, nggak tahu apa, tapi memang kayak gitu. Dia bilangnya 400, dia nggak pernah bilang lu masih mau ngasih gua berapa ratus, mau ngasih gua berapa juta. Gitu enggak loh lo. Jadi memang murni menolong. Kata orangnya sih di ya, kalau dibilang sama orang situ dia tuh orang gemblong. Orang soak gitu. Soaknya sih karena memang dia nggak bisa manfaatin situasi di mana dia sebetulnya bisa dapat cuan yang sangat banyak. Padahal dia sendiri dia ngaku paling demen banget tuh sama duit. Tapi untuk permasalahan seperti itu dia nahan, bro. Saya juga kurang tahu. Oke, kita kembali pembahasan di area Jawa Barat sini ya. Area Jawa Barat ini memang yang tadi saya lihat kebanyakan dari semua perusahaan-perusahaan yang ada. Saya belum ngitung sih, nanti di lain pertemuan saya bakal ngitung, saya bakal coba review masuk ke MPR. Jangan ke dalam, kalau ke dalam mungkin nggak bisa. Kita review di MPR, kita lihat cara mereka parkir, kita juga bakal gali-gali informasi bagaimana dia masuk, terus mereka yang sudah memakai ADM, berapa ADM-nya, gitu. Soalnya menurut saya dengan AGM, ADM nilai lebih dari 100% gaji, wah itu sudah tidak manusiawi lagi, bro. Karena apa, gaji di sini di Jawa Barat maksimal itu 2,2 sekian juta. Apabila ADM-nya nyampe 3 juta, kerjaan pertama dia kerja bakti dong. Ya, kerjaan pertama kerja bakti, malah masih nunggak utang. Belum lagi ketika bulan kedua, ketika ada masalah pribadi, sakit atau apa, itu bisa jadi kendala. Karena pada masa probation itu kan biasanya 3 bulan. Nah, selama dalam masa probation 3 bulan itu mereka tidak bisa memberikan nilai, tidak bisa menunjukkan kualitas kerja, tidak bisa menunjukkan semangatnya kerja. Itu nanti setelah 3 bulan dia tidak bakal diperpanjang lagi. Dan kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang dengan nominal bayar lebih dari 3 juta pada saat awal, dia dapat apa coba? Kan kasihan ya. Tapi gak apa-apalah, itu tradisi dari masing-masing daerah. Saya di sini tidak berbicara masalah berani atau tidaknya, tapi saya melihat dari sisi kemanusiaannya. Oke, kalian kalau mau ngasih saya upah-upah berapapun nilainya silakan, saya tidak akan menentukan. Tapi satu hal, tolong kerja dulu. Kalau kalian udah kerja, kalian udah dapat duit, mau ngasih saya silakan, mau ngasih 1 juta silakan, mau ngasih 2 juta saya nggak nolak. Seperti itu ya sobat. Oke, sekarang sudah sampai di tikungan Pasar Ciledug. Tadi di pasar situ pas rel ya, itu kalau ada rel macet banget. Udah gitu ada pas sebelah selatan rel ada silangan, jalannya pas mobil ada silangan. Jadi nanti kalau ada silangan, ada pak ogahnya lagi, mana yang udah ngancungin duit duluan dia pasti didahulukan. Aduh, manusia di Indonesia semuanya serba duit. Tapi ya wajarlah, daripada mereka berbuat yang enggak-enggak, mereka masih mau berpanas-panasan menerima dengan uang kadang 1.000, kadang 2.000, hasilnya buat keluarga. Oke, enggak ada masalah. Buat kita uang segitu ya mungkin enggak apa-apa. Yang penting pada saat sebelum kita memberi, ya kata Pak Ustadz itu, niat sodakoh aja lah.
Ya, 2.000 yang kita kasih ke mereka bisa jadi mereka dikasih ke anak, anaknya bangga, anaknya seneng, anaknya yang tadinya lapar bisa beli makanan, anaknya yang tadinya pengen jajan bisa beli jajan. Kan itu barokahnya kembali ke kita ya. Adapun masalah penampilan, dia mau penampilan kayak anak pang, mau penampilan bertato, mau penampilan apa, Allahu a'lam. Segala sesuatu kan tergantung daripada niat kita. Kita niat memberi, niat sedekah karena kita memang melihat oh mereka memang membutuhkan, ya sudah saya kasih. Ini bundaran Ciledug ya, yang tadi kalau belok kiri atau ke selatan itu masuknya ke Kuningan. Itu ke Kuningan sahabat, nyampenya di mana? Hajimut. Hajimut dulu itu kenangan saya waktu masih sekolah kalau bolos. Hajimut terus ke Kuningan, sana nyampe di Ciawi, Luragung. Dan teman saya juga nikah sama orang Luragung di situ. Sering jalan-jalan ke situ, cuman saya nggak pernah sekalian ngambil momen buat vlog. Hari ini saya sudah ditungguin lama ini sama temen, tapi karena sekalian vlog dan semoga hasil apa yang saya ambil ini bisa bermanfaat buat kalian ya bro. Pembahasannya cukup detail. Itu dari video pertama sangat jelek sekali, video kedua jelek banget, video ketiga jelek banget, terus dan seterusnya. Tapi dari semua hasil video yang saya upload, yang saya ambil, saya coba teliti apa sih kekurangannya. Nah, dari setiap atau sedikit-sedikit kekurangan yang ada, saya coba rubah, saya coba evaluasi supaya video selanjutnya bisa tampil lebih baik. Itu kalau video motovlog, kan saya ngupload video motovlog 2-3, yang satu saya pakai voice langsung dan yang kedua saya pakai voice eksternal itu karena pada saat itu memang suaranya bising banget, bahkan suara saya ngomong itu nggak kedengeran sama sekali. Jadi akhirnya rubah pakai ini. Oke, sobat-sobat sekalian, di sini sebentar lagi kita bakal memasuki lampu merah Pabuaran, pasar Pabuaran. Di sini Jawa ya, di sini penduduknya bahasa keseharian Jawa, namun untuk bahasa interaksi itu mereka Jawa juga bisa, bahasa Sunda juga bisa. Beda-beda kalau Jawa. Kalau Jawa bahasa kesehariannya bahasa Jawa, tapi kalau interaksi dengan siapapun sekalipun dengan suku Sunda, mereka pakai bahasa Indonesia. Gitu. Berarti secara pemahaman Sunda lebih memahami tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Tapi kalau Jawa ya sekalipun ada banyak orang yang memahami banyak bahasa, tapi yang paling menonjol atau yang paling saya dengar itu bahasa apa ya, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Orang Jawa kalau ngomong, suruh ngomong Jawa katanya susah banget, susah banget. Dan sekalipun bisa, nanti logat Sundanya ke bawah juga ke Jawa. Beda kalau orang Sunda ngomong Jawa, lancar ngomong Jawa, tapi logat Sundanya nggak bakalan pernah hilang atau nggak bakalan ke bawah tuh logat Jawa. Perbedaannya seperti itu. Kalau Jawa ngomong Sunda dan udah hafal ngomong Sunda, dia balik lagi ngomong Jawa, pasti logatnya logat Jawa bro. Tapi nggak semua, itu sebagian. Ini namanya perempatan Pabuaran ya bro. Di sini perempatan Pabuaran, kalau belok ke kiri itu masjid, ke kiri sana lurus itu nyampe ke Kuningan.
Dan kalau di sini, ini arah sini lurus ke barat, ini nanti nebusnya ke Sindang Laut. Sindang Laut, Kanci, Pantura lagi dah. Iya, Pantura lagi. Pokoknya seru banget. Ya teman-teman, barangkali yang nonton, barangkali yang apa, terus ada kekurangan apa di video saya, dari segi dialog, dari segi pengambilan gambar, dari segi angel, iya kan, ya, mohon pencerahannya lah, biar saya juga bisa belajar. Saya ini newbie, nggak ngerti apa-apa. Saya cuma ngerti gimana cara ngerekod di HP, ngomong, terus udah disimpan. Kalau untuk caranya gini loh, biar jadi kelihatan estetik, kelihatan sinematik. Aduh, saya belum nyampe ke situ pemikirannya ya sobat. Jadi barangkali sobat-sobat yang menonton yang lebih expert, ya mohon sarannya melalui komen ya. Ya sekedar bagi-bagi ilmu ya sobat. Karena saya kalau sekolah casting pun saya nggak punya duit sama sekali. Jangankan buat kursus casting, buat makan aja saya nggak bisa. Bisa juga paling beli yang 3.000, yang 2.000. Oke, bro sis, sekarang saya sudah nyampe ke lokasi tujuan. Sebenarnya ini tujuannya ke Mas Ugi Tamir. Karena di sana sepi, jadi apalah saya kesini aja. Jauh dikit nggak apa-apa, sekalian konten juga, sekalian nyari kopi gratis sama rokok gratis, kan gitu. Di depan tikungan ini, tikungan buat bertigaan ini adalah rumahnya sobat. Dan itu teman saya yang tadi saya kejar, katanya ya proyek-proyek seperti ini sebetulnya sangat harganya mahal banget.